ibunya cantik menawan, indah nian istana bunia, putri bunian cantik menawan. Berat rasa anakku tinggalkanlah saya, karena hati dah tertawa. Bagai bulan jatuh di tanah, wahai putri seribu nian, bagai bulan jatuh di tanah, wahai putri seribu nian. Para pendengar kisah seram The Haunting Cruise dan PN. Lagu yang Brother Fai nyanyikan tadi adalah petikan dari lagu Puteri Bunian, nyanyian asal Allahyarham Tan Sri P. Ramlee di dalam filem Sumpah Orang Minyak. Baiklah, pada malam ini Brother Fai akan kongsikan kepada anda semua kisah yang diceritakan oleh Eva Jasmine, iaitu bertemu Puteri Bunian. Ketika aku berumur 18 tahun, aku dapat mimpi. Masa tu aku di Kuala Lumpur membantu mengemas rumah Kak Ita, tolong kemas dan jaga anaknya. Dan pada satu malam, aku bermimpi yang aku seperti di sebuah kemah yang amat besar, dan tiba-tiba ada seorang perempuan menegur aku. Rambut berikat siput dan memakai sanggul. Dia memakai baju putih. Perempuan itu sangat cantik. Dia muda dan dia menegur aku, lalu dia berkata, "Aku adalah Puteri Bunian." Aku pula hanya berdiam saja dan hanya mendengarkan apa yang dia katakan. Keadaan di situ agak gelap seperti senja nak ke malam. Suasana riuh rendah seperti ada kekecohan. Suasana seperti tidak okey. Ketika itu ada peperangan antara manusia dan makhluk gaib, iaitu Bunian. Aku seperti terpinga-pinga, tak faham kenapa. "Kini ada peperangan antara manusia dan makhluk gaib. Kau mesti berpihak pada yang gaib," sambil dia menunjukkan jarinya pada aku. "Bukan pada manusia, mengerti?" kata puteri itu pada aku dengan nada sopan tapi tegas. Aku rasa keliru dan tak faham apa yang dia cakap dan maksudkan. Aku ni manusia, kenapa pula tak berpihak pada manusia? Lepas tu, kata aku, "Kenapa aku mesti berpihak pada makhluk gaib?" Aku tak faham langsung dan tak mengerti apa-apa. Puteri Bunian itu berkata lagi sambil menghulur pada aku dua biji batu kristal. "Ambil kristal ni untuk dijadikan pelindung otak dan jantungmu," dengan nada tegas dan kelam kabut. Kerana keadaan pula semakin huru-hara, bunyi orang bergaduh di luar kemah. Aku jawab, tak nak. Aku menolak pemberiannya sambil menggeleng kepala. Tapi dengan pantas dia tarik tangan aku dan membuka telapak tangan aku dan memberi dua batu kristal warna merah dan biru. "Ambil ni," memaksa aku ambil.
Lalu dia terus menutup telapak tangan aku dengan jari-jari aku. Lalu aku terus tersedarkan diri. Dan itulah mimpi aku tentang bunian. Puas aku memikir dan tak dapat jawapan. Pelbagai mimpi aku dapat hingga kini juga terjadi di alam nyata. Banyak yang pelik-pelik. Cuma aku tak pernah menceritakan pada orang. Dan aku hanya menulis semua cerita pelik aku ni di dalam sebuah buku. Jadi itulah cerita pendek daripada siapa nama tadi ya? Siapa nama dia tadi? Daripada Eva Jasmine. Baiklah, sekian kisah seram pada kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu pada esok. Assalamualaikum.